Bakalan menang gak? Apa sih? Bakalan menang gak? Menang lah. Bapak mau ngeratain saya? Iya, gue minta maaf dulu aja. Oke, kita lihat ya. Iya, gue minta maaf dulu aja. Oke. Tapi bapak harus di rank. Oke. Bounty atau PA ya? Bagus sih dua-duanya. PA lah, gila. I return. Cashing out. You cannot truly pierce the void. Jadi di game ini bapak yakin menang nih ya? Oh jelas. Oke. Okay. 100% ini. Woi, cakep cakep. Ini sih udah fix. Boleh boleh. Itu udah pasti. Good idea. Oke. Okay. Wah langsung duel pak. Bapak bisa menang sih. Bisa sangat. All in. Bisa lah. Bisa banget anjing. Tapi dia ada heal. Dead pulse. I claim the right. Oh, udah give up dia. Udah give up dia. Cukup menang. Right. A good choice. Wow, bapak multicast juga ternyata ya. Apa? Bapak multicast juga, dia ada jinggu loh tapi. Apa-apa-apa, nge-lag. Bapak kayaknya. Ayo dah, sini. Ya udah lu lari emang biar apa? Ya gua tetap nempel ini mah skill. Wah, jager lah ini mah. Tadi aja masih jager. Sekarang jagernya sudah punya Midas. Masa iya dia makin bego? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Critical jager teh paling gila nih. Chance keluarnya gede pisan, 35%. Asli. OPA kan 15 tuh. Tapi emang lebih sakit OPA, tapi apa ya? Level 1-nya sakitan dia. Enggak. Level 1-nya sakit sama dia. Setara. Tapi chance-nya gedean dia, jadi sakitan dia. Enggak, setara. Bapak ngerti setara enggak? Saya dapat skill yang cukup bagus menurut saya. Menarik ya. Bapak menang enggak? Mm-hmm. Bapak mau nge-bet saya? Saya kalahin. Yalah, saya report. Kok gitu? Iya, harus. Hey. Gak boleh gitu. Harus gitu. Ini Pak, Bapak kalau misalnya ke setting ya, jadi keren tampilannya. Setting? Terus? Itu F8. Oh. Oh iya. Jadi keren tampilannya. Mhm. Wow, exorcism, Pak. Enggak tahu kalau ini. Saya hanya bisa berusaha. Saya percaya deh ke Bapak. Belum tentu, Pak. Dia exorcism. Saya percaya ke Bapak. Oke. Bilangin exorcism, anjing. Udah aku scepter lagi. Report. Gak bisa di hit. Report. Semua skill. Report. Bapak sih. Saya... Bapak gak lihat saya nge-bet siapa? Oh dia. Bisa kayaknya gua.
Ya Abyssal boleh. Tapi lawan gua Skepter itu bukan Abyssal, Pak. Iya. Nullifier. Nullifier. Gak ada skill yang bagusan apa ya? Sama anjing gua juga ke Zul. Jelek parah ini. Bapak udah dapat Stun Sven anjing. Ya, Stun Sven doang anjing. Lumayan lah, tai. Die now. Yeay. Yeay. Stun. Shut up. Pak disuruh shut up, Pak. Bangsat emang. Oh, you shut up. Gak ada stun gua, gila. Anjing, gua dikasih kalimat. My code compels me. Ah, gak ada untuk BM. Oh. Gak bisa. Oh, bukan Jagger ya? Bukan, gua nggak ada duit untuk BM. Enggak, gua kira bapak Jagger. Ah, bukan. Kan PA-nya mah nggak ada apa-apa. Maaf ya, kan PA-nya mah nggak ada apa-apa. Sorry ini. Enggak, gua kira bapak Jagger gitu, jadi. Pikiran saya jago gitu, nggak tahunya PA. PA mana ada jago. Menarik ya bapak ya. Statement bapak bangsat. Bapak binatang. Bapak sampah. Bapak bangsat. Dua bawah 200. Bapak menang atau tidak ini? Tidak tahu. Menang, Pak. Dia DC. Tuh, lift dia. Ya udah. Saya enggak akan maju, biar dia menang. Saya report. Of course. Gampang. Saya enggak akan maju. Saya enggak akan maju. Saya enggak akan maju. Ayo lu. Sprank, stoic. What the fuck this skill? Lucky shoot, bad juju, bulwark. Hajar pak. Cakep pala ini. Stoic will win. You can win. Bukan gua anjing. Tak, gua ngomong ke Jagger. Oh iya kan. Oh gua kira Jagger. Oh gua kira Jaggernya bapak. Bapak sudah mabuk ya? Maaf ya. Nah gua berharap gede sih sama lu. Gak tau ya bukan. Bukan saya bapak. Iya bakar ya. Gua kira kan lu jago nih. Kan gua kira kan gitu. Jago banget dong. Gak taunya PA. Hero PA yang main PA. Abang set. Gak ada jago-jagonya sama sekali. Menarik ya. Sampah. Bapak menarik sekali pernyataan-pernyataannya ya. Males ah main sama yang cupu-cupu kayak gini nih. Gak ada jago. Bapak ada BM? Gak punya. Salah kayaknya. Saya percaya bapak. Jangan gitu. Saya all in ke bapak. Gua ga ada PM anjing. Saya report. Gampang. Gampang, tinggal di report. The battle. Lihat. Report. Untung dia berhenti. Kenapa dia bodoh? Ya udah, gue nungguin focus fire lu kelar, bego. Baru gue hajar, gitu. Kayak gue kabur lagi.
Multi gua kenapa enggak keluar-keluar sih? Masih level 1 atau 2? 2. Tidak pasti ya. Enggak keluar lagi. Bapak kalah, saya report. Enggak keluar multinya. Itu alibi. Itu alibi. Bukan alibi anjing, kenyataan enggak ada multinya sama sekali. Itu alibi. Mungkin multinya harus gua geser kiri. Bangsat. Abangsat. Males BM-nya anjing. Right. Gak main lah. Gak main lah. Males gua BM-nya. Pas sama gua kenapa keluar terus? Kenapa begitu ya? Kenapa pas sama guanya keluar mulu? Tahu anjing. Agak anjing gitu. Di situ saya kadang merasa heran. Kadang saya merasa sedih. Give it there. Yes, more. I grow by degrees. Wah, pilihannya bingung banget gue ini. Ah, gua enggak dapat buku anjing. Oh, dapat ya. Yes. Wild X Shackle atau untouched lah. Ajar lah. Pakai acara ditanya. Bapak menang enggak nih? Enggak tahu anjing. Sama-sama multicast nih. Doa. Masalahnya multicast kan skill dia. Stormhammer skill gua. Nah, kita lihat, kita buktikan. Gimana tuh? Boom. Nggak keluar. Dia yang keluar karena multicast skill dia. Agak sedih ya sejujurnya. Sejujurnya saya mau nge-report dia, boleh nggak sih? Wow. Dah, gua all in Jagger. Yes. Susah lu menangnya. Iya. Yeah. Trik tuh yang Ricky. Ya, kali aja Bapak mau mencoba. Of course. Ya, bolehlah. Waduh. Apa akankah saya menang lawan dia? Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Iya, nyebelin ya. Kayak gitunya. Iya. Tentu tidak. Itu sangat mustahil saya menang dari Dika. Tapi ini duitnya pada nempel loh. Ini 25, 22, 21. Tuh. Iya. Saya 13. Ya, itu mah bentar lagi juga kalah, jadi enggak usah dihitung. Menarik ya, Bapak ya. Itu bentar lagi juga kalah, gak usah dihitung. Bapak bangsat. Glenn Juliver lawan yang paling tolol aja kalah. Masalahnya duit saya lebih dikit dari dia. Bapak ada gue scepter? No. Gak ada anjing, kurang berapa? Kurang duit gue anjing buat gue skeptor. Tapi saya tetap bet bapak, karena bapak beli Shadow Amulet, bapak maksat. Good enough. Kok bapak lepas dari itu? Nah. Untung saya melihat, untung saya melirik. Ayo lu. Yes. Males aku main sama lu. Tidak bisa. No.
Males ah gue main sama orang-orang kayak lu. Tidak bisa, bapak tidak bisa menipu saya. Memek. Kenapa harus dia gitu ya? Exorcist gue gosep termasuk gak? Apa? Exorcism gue gosep termasuk gak ya? Enggak, soalnya dia PC. I must wait. Not yet. By the shattered helm. Where is me? Mungkin bapak agak kesal melihat skill saya. Good idea. Ah, Shadow Realm lagi. Do you want to touch me? Nah, ini baru bapak yang menang sekarang. Gak tahu ya. Jangan gitulah, gua miskin nih. Enggak, lu lihat ya. Lu kalau lihat stun gua ya. Lu kalau lihat stun gua itu enggak ada delay sebenarnya. Iya. I must wait. Lo kalau lihat stun gue itu gak ada delay anjing. Cooldown 2,6. Nge-stun 3,2. Bangke ya. Lo mau mikir apa anjing? Wow. Hati-hati ya Pak ya, Timber Spider. Oke, saya sih percaya Bapak ya. Saya kalahin. Saya Ripo. Tipis pak. Tipis banget anjing. Bisa nyimpen duit banyak-banyak, Pak. Hah? Sekarang nyimpen duit banyak-banyak kalah bet. Kenapa? Pas duel. Duel dipotong duit kita yang tersisa. Sedih ya. Masalahnya saya enggak akan kalah. Sadis anjing sekarang. Iya, masalahnya saya enggak akan kalah. Enggak bisa sistem saving lagi. Ini masalahnya saya enggak akan kalah. Menarik ya. Asik anjing bermain nama bapak itu, ada temen tosik gitu. Enak emang. Tapi saya orangnya tidak pernah toksik, saya alim. Maka dia sudah memiliki MKB. Bapak mau beli MKB atau tidak? Tidak ada duit. Oke. Dia juga tidak punya duit, dia miskin. Beli deh. Yes. I can do no less. Oh. Apa sih? Iya, yeah, aku stop. Dari gitu. Dia ulti gua blur. Mudah lah ya. Ejet ah. Males. Pecotin lah. Males, ejet. Udah, males itu bahasa Indonesia. Terus ejet bahasa Inggris. Kenapa? Kenapa nggak EZM males ah mudah gitu. Kan itu lebih sakit gitu kalau dia orang Indo. Gak apa-apa. Takutnya dia bukan orang Indo, ntar nggak ngerti. Attack. Come on. The reward of discipline. So you say. Ya, jelas lah. Daedalus! This is going to be absurd. Wanyai! Cuman butuh satu skill mati, Pak. Lenyap ya? Lenyap. Itu bukan Bapak yang dapat Thanos Relic.
Saya dapat, saya item kayak begini aja udah GG, apalagi dikasih itu. Makanya kan saya bilang untung bapak. Dikasih itu nangis-nangis sudah bapak. Aduh, Toshin Spider pak. Aduh, Rosan Wave. Rosan? Rosan? Good idea. Wow. Where's your shot at that? Wait a bit. Run if you can. Gua sih kuat. Tuh, cepet gua mah. Bosen nungguin orang-orang lemah. Gak ada yang jago gitu ya. Kadang Tuhan itu gak adil gitu. Kenapa saya harus dipertemukan orang-orang lemah di matchnya? Think you're done with me. Oh, masih punya dua dia. Hidup harus ya. Hidup. Iya udah di sini kalah. Apa bapak mau coba beli apa? BKB, ah? BKB, ah? Shadow amulet, ah? Only proper. Gak akan bisa tuh, gue lari nih, dadah. Ayo sini, sentuh aku dong. Sentuh aku dong, mas, mas. Bapak percuma beli itu juga kan saya nggak ini pak. Kan saya Shadow Rim pasti lagi di sini pak, di lobby nggak akan mungkin di in game. Tuh, di lobby sih sudah langsung pake. Kenapa sih Tuhan gak adil aja? Kenapa sih Tuhan gak adil? Jadi pertemukan dengan orang-orang lemah seperti ini nih, jadi males. Soalnya kalau Sven Aghanim, si Stormhammer-nya itu kayak hit biasa, Pak. Hitungannya. Iya, tahu kan attack. Heeh. Ah, ini mati nih, Pak. Udah mati, yes. Fix. Makanya kuat, gua kuat di Rosan tadi. At last. I must wait. Yes, all. Wait a bit. Yes. Now down. Come on. Bapak kenapa tidak menyerah sih? Tidak mau, aku kuat. Bapak kira saya bakalan kalah? Impossible banget tuh, di sini juga bapak mati. Adek! Gak apa-apa top 2, dari loser to top 2, bitch, pipis!